akun-akun palsu. Kapolres Samosir, AKBP Muhammad Saleh dan jajarannya menggelar Coffee Morning bersama insan pers di Aula Mapolres Samosir. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan situasi Kamtipnas yang kondusif dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di wilayah Kabupaten Samosir. Kapolres Samosir, AKBP Muhammad Saleh menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan atas inisiatif dan masukan dari berbagai pihak, baik tokoh masyarakat yang berada di Samosir maupun dari perantauan. Menurut Kapolres, media memiliki peran yang sangat besar dalam mengedukasi dan mengarahkan masyarakat Samosir untuk menangkal dan menghindari berita hoax, agar tidak ada masyarakat yang bergesekan karena berita yang tidak benar adanya. Kapolres juga menekankan bahwa jajaran Polres Samosir bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu kada Kabupaten Samosir. Awak media yang hadir dalam kegiatan ini menyambut hangat dan aktif dalam sesi tanya-jawab, serta berharap kegiatan yang sama dapat dijadikan agenda rutin. Ya baik, tadi seperti kita laksanakan bersama, kita melaksanakan Coffee Morning. Ini tentunya untuk menjalin komunikasi dengan rekan-rekan insan pers, karena kami cukup menyadari peran dari rekan-rekan pers terhadap terjalinnya, terwujudnya Kamtipmas, terlebih menghadapi pilkada di wilayah kita ini sangat signifikan, sehingga memang kami melaksanakan Coffee Morning, sehingga permasalahan-permasalahan apapun yang ada bisa kita cari pemecahannya bersama-sama. Dari Samosir, Dodi Sinaga, Tribrata TV, salam Tribrata.